Banking yang bekerja sama dengan Bank 9 Jambi telah resmi diluncurkan Wali Kota Jambi Syarif Fasya di ruang pola kantor Wali Kota Jambi. Luncurkan ini dilakukan Wali Kota Jambi di depan seluruh perwakilan OPD dan ASN Kota Jambi dan pihak Bank 9 Jambi. Wali Kota Jambi Dr. Haji Syarif Fasya MA mengatakan saat ini seluruh transaksi di lingkungan pemerintah Kota Jambi menggunakan pembayaran non-tunai. Mulai dari pembayaran gaji, tunjangan pegawai dan honorer, kegiatan dapat menggunakan mobile banking dan phone banking. Mobile banking dapat digunakan oleh ASN dalam ruang lingkup pemerintah Kota Jambi. Fasya berharap Bank Jambi ini juga bisa ikut membangun, mempermudah pelayanan khususnya di Kota Jambi. Pajak juga sudah bisa melalui online menggunakan fasilitas Bank Jambi, mobile banking. Jadi selain mobile banking bisa phone banking juga lewat handphone. Ada beberapa pajak yang bisa dikomunikasikan, bisa ditransaksikan lewat online semua melalui Bank Jambi ini. Ini suatu inovasi karena kita ketahui bahwa Bank Jambi ini adalah bank pembangunan daerah yang harus didukung. Kenapa harus didukung? Karena Dari Jambi, Rafiq Ilyapi, Tribrata TV. Salam Tribrata.